biqubbati qabr Syafi'i safinatun rasat min bina'in muhkamin fawqa julmudi wa mudghadha tufanul ulumi bi mautihi istawal fulku fi dhalika ad-dharih 'ala al-judi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang tak mengenal beliau yang nama dan kiprahnya sudah sangat terkenal dalam sejarah umat Islam. Beliau diakui sebagai mujtahid brilian pendiri mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh mayoritas penduduk di Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia. Imam Syafi'i adalah sang traveler muslim sejati. Sejak kecil berkeliling antara Hijaz, Irak, hingga Mesir demi mencari ilmu dan ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jejak Nil dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Lukman Hakim di spesial Jejak Nil. Hari ini saya sedang berada di salah satu kawasan yang sangat populer di kota Kairo lama, yaitu kawasan Al-Qarafa As-Sugro, yang mana di dalamnya terdapat banyak makam tokoh-tokoh orang mulia, dari mulai sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai para ulama-ulama dan juga para ahli sufi yang sangat populer dan sangat harum namanya hingga zaman sekarang ini. Di antaranya ada makam sahabat Uqbah bin Nafi, juga ada makam Imam Syafi'i, makam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Lais dan lain sebagainya. Dan hari ini saya khusus akan menziarahi makam Imam Syafi'i yang baru saja dibuka kembali setelah 5 tahun renovasi. Mari ikuti terus perjalanan saya. Oke guys, jadi saya bersama adik kelas saya di Al-Azhar. Ya, namanya siapa? Nasyahudan. Nasyahudan, biasa kita panggil Udon. Udon ini udah habis Quran guys, udah habis Quran 30 juz ya, Masya Allah. Suaranya juga udah ajib banget suaranya. Iya, tadi kita tuh naik Tremco angkutan umum dari Masjidku Al-Azhar seharga 2,5 pon. Ya. Kemudian kita jalan dari Maidan Sayyidah Isa menuju makam Imam Syafi'i sejauh 1,5 kilometeran lah gitu. Jadi sebelum mencapai Masjid Imam Syafi'i, itu ada makam Imam Waqi' nih, yang jaraknya cuma berapa langkah doang. Yuk kita ziarah dulu yuk makam Imam Waqi'. Ya, kita ketemu teman-teman mahasiswa Melayu, sama-sama seperjuangan kita merantau jauh untuk belajar di Al-Azhar. Kebetulan memang sudah kebiasaan para teman-teman Asia mahasiswa di sini biasa ziarah untuk meminta barokah biar dilancarkan ujiannya dan sukses semuanya. Insya Allah. Kami sampai di Masjid Imam Syafi'i ketika azan zuhur berkumandang. Masjid Imam Syafi'i berdiri megah di samping makam beliau. Dan di episode ziarah lalu, saya sendiri sudah pernah mengulas Masjid Imam Syafi'i secara lengkap.
Ya, jadi tadi kita selesai sholat zuhur ya. Dan kita sekarang mau masuk ke makam Imam Syafi'i. Tapi kita nunggu dulu nih ya. Ya. Nunggu penjaganya dulu. Karena ada protokol juga ya kan. Iya, ada protokol kesehatan juga dan juga banyak banget tuh ya pengunjung lainnya yang ada di sini. Meskipun terik matahari begitu menyengat, masjid dan makam Imam Syafi'i nyaris tak pernah sepi dari pengunjung setiap harinya. Makam Imam Syafi'i sendiri sejatinya baru selesai restorasi atau perbaikan selama hampir 5 tahun. Renovasi masjid ini memakan biaya 1,5 juta US dollar atau setara 21 miliar rupiah. Di bagian luar makam, kita bisa menyaksikan beberapa panel yang menggambarkan proses restorasi. Dan untuk makamnya sendiri, biasanya buka dari pukul 9 pagi hingga 3 sore. Ini mau masuk ke dalam, harus antri ya. Sudah banyak peziarah yang menunggu. Jadi harus bayar 5 geneh buat masuk ke dalam tiket masuknya. Ya, buat ikromia lah istilahnya. Senin mai. Sini kan dia dipakai deh. Sendal taruh mana? Sendal taruh mana? Enggak tahu. Kayaknya di situ. Mana apa? Mana? Oh. Di sini naruh sendal dulu. Sepatu. Dan sepatu taruh situ. Ingatan kaca sebelah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna insyaallah bihum. Assalamualaikum. Memasuki bagian dalam makam. Hati saya sangat berdebar-debar. Perasaan haru sekaligus bahagia mewarnai kami ketika itu. Bayangkan, diri ini sedang berada di dekat sosok istimewa yang begitu berjasa untuk umat Islam di seluruh dunia. Alhamdulillah kita sudah berada di dalam makam Imam Syafi'i. Ini di belakang saya adalah makam beliau. Kami pun tak henti-hentinya mengirimkan doa dan juga Al-Fatihah untuk beliau. Pun halnya dengan para peziarah lainnya yang tampak khusyuk berdoa di sisi makam beliau. Imam Munas Syafi'i wafat di Kairo pada akhir Rajab tahun 204 Hijriah di usianya yang ke-54 tahun. Sedangkan yang pertama kali mendirikan bangunan di atas kuburan beliau adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 572 Hijriah. 2 tahun setelah itu, baru dibangun peti kayu indah yang menutupi kuburan beliau. Peti beliau dihiasi ukiran tulisan Al-Quran, Asma'ul Husna, riwayat kehidupan sang imam, dan juga nama pembuatnya, yakni Ubaid An-Najjar. Semua tulisannya menggunakan khot naskhi dan kufi. Di dekat makam beliau juga terdapat kuburan tokoh-tokoh mulia. Di antaranya adalah Sultan Al-Kamil Muhammad bin Malik Al-Adil. Beliau yang mengawali pembangunan kubah Imam Syafi'i sampai sebesar sekarang. Kemudian ada makam istri Sultan Al-Kamil, yakni Sauda binti Al-Faqih, juga ibunda sang Sultan. Pada dinding selatan makam, terdapat 3 mihrab besar dengan balutan marmer putih
dan bagian atasnya dihiasi oleh ukiran kayu. Setelah cukup lama berada di dalam makam Imam Syafi'i, kami bergegas menuju ke area belakang makam dengan melewati jalan kecil sebelah kiri masjid. Di sana kita bisa menyaksikan kubah yang menutupi bangunan makam dengan ketinggian 27 meter dari permukaan tanah. Konon, kubah ini adalah yang terbesar di Mesir. Jika pada umumnya di atas kubah terdapat bulan sabit, namun di atas kubah sang imam terdapat perahu kecil yang terbuat dari tembaga. Hal ini menjadi simbol keilmuan Imam Syafi'i yang seluas samudra. Dan hal menarik lainnya ya, daripada fakta tentang kubah dan perahu kecil ini, bahwasanya Imam Busiri, seorang tokoh sufi yang sangat terkenal, Sahibul Burda, yang banyak banget memiliki pengikut ya di seluruh dunia, beliau membuat suatu syair mengenai perahu kubah Imam Syafi'i tersebut. Ya, saya bacakan. Biqubbati qabri Syafi'i safinatun rasat min bina'in muhkamin falqa julmudi wa mudghadha tufanul ulumi bi mautihi istawal fulku fi dhalika ad-dharih 'alal judi. Yang artinya, pada kubah Imam Syafi'i terdapat perahu kokoh kuat laksana batu, badai pengetahuan melimpah di persemayamannya, dan dari situ kapal pun berlabuh di atas bukit Judi.